teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sosmed Master. Nah, di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara agar tidak terlihat online di Instagram. Nah, ini ada tutorial terbaru di tahun 2023. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, saya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar nanti teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar Instagram dari Sosmed Master. Dan kepada teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Nah, cara pertama, silakan buka aplikasi Instagram teman-teman. Mungkin di antara kalian ada yang kebingungan, banyak yang kebingungan karena sekarang tampilan Instagram banyak berubah ya, seperti ini. Oke, untuk caranya pertama ya, silakan pergi ke menu profil yang ada di pojokan bawah. Kemudian pilih garis 3 yang ada di pojokan atas. Nah, selanjutnya silakan teman-teman masuk aja ke pengaturan dan privasi. Oke, di sini ya teman-teman, mungkin menunya agak sedikit membingungkan, jadi silakan geser aja ke bawah. Sampai di situ ada pesan dan balasan cerita. Nah, setelah kita klik, teman-teman bakalan melihat di sini ada tampilkan status aktivitas yang bisa menampilkan status online kita. Kemudian kita klik aja seperti ini, dan di situ teman-teman bisa lihat di situ tampilkan status aktivitas saya sedang diaktifkan. Tinggal kita nonaktifkan aja seperti ini dan sudah selesai. Sekarang teman-teman bisa keluar dari aplikasi Instagram atau kembali seperti ini, dan kita sudah berhasil menonaktifkan status online di Instagram kita. Semoga tutorial ini bermanfaat. Yang klik like dan bantu share video ini agar bermanfaat untuk yang lainnya juga. Dari kami sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.